Hai Bun, di video kali ini aku bakalan bikin resep yang pastinya cocok banget buat lebaran nanti loh Bun. Buat yang penasaran mau bikin apa, tonton terus videonya sampai akhir ya. Biar lebih wangi, ini bawang merahnya aku goreng sebentar. Kemudian sekarang aku bakalan potong-potong daging sapi nih Bun. Untuk potongannya di sini boleh sesuai selera masing-masing ya Bun. Kalau udah sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang aku bakal haluskan bumbu. Ada bawang merah, bawang putih, 1 ruas kunyit, lengkuas, 2 batang serai, kemiri, ketumbar, dan juga cabai merah nih Bun. Biar cepat untuk menghaluskannya di sini aku menggunakan chopper dari Mitochiba CH200 Bun, yang pisaunya ini super duper tajam banget loh. Gak pakai lama hasilnya bisa dilihat super halus banget kan. Nah sekarang kita bakalan tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tuang aja semuanya ke dalam pan. Kemudian kita aduk-aduk sampai bumbunya harum. Kalau bumbunya udah harum, ini aku bakal tambahkan daun jeruk, daun salam sambil diaduk-aduk lagi nih Bun. Setelah itu kita tuang daging sapi yang sudah dipotong-potong, digebusin aja sambil diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur merata dengan daging sapinya ya Bun. Kemudian tambahkan air, aku pakai kurang lebih 1 liter air atau sampai daging sapinya kerendam gitu ya Bun. Sambil diaduk-aduk sampai bumbunya merata, jangan lupa kita tambahkan juga penyedap rasa, secukupnya garam dan juga lada bubuk. Kalau udah kita aduk-aduk kembali sampai bumbunya tercampur merata ya Bun. Kemudian kita tutup pannya biar dagingnya cepat empuk. Nah kalau airnya udah saat, ini tinggal kita aduk-aduk. Lalu aku mau kasih sedikit santan instan nih Bun. Kita tuang aja santannya, setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata ya Bun. Kalau bumbunya udah meresap dan dagingnya udah empuk, ini tinggal kita angkat deh. Kuy lanjut lagi, sekarang aku tuang 6 butir putih telur. Tambahkan 1 bungkus agar-agar plain, sedikit santan instan dan juga air. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur merata ya Bun. Nah kalau udah sekarang aku bakalan tuang ke dalam wadah yang bentuknya kayak gini nih Bun. Kita tuang aja semuanya. Setelah itu aku bakalan tuang ke dalam plastik es mambo. Untuk isinya boleh sesuai selera ya Bun. Untuk ujungnya ini kita tali kayak gini biar bentuknya padat seperti ini ya Bun. Nah kayak gini loh. Oke kalau udah sekarang kita bakalan rebus. Kita masukin aja ke dalam air mendidih 1 per 1. Setelah itu kita tutup pancinya. Oh iya, ini pancinya yang super lucu aku pakai dari Stain Cookware loh Bun. Nah kalau dirasa ini udah mateng, tinggal diangkat aja 1 per 1 Bun. Lalu kita tiriskan. Kalau udah dingin ini tinggal kita lepas-lepasin aja nih Bun dari plastiknya. Oke kalau semuanya udah dilepas plastiknya, sekarang aku bakalan potong-potong nih Bun. Nah untuk potongannya di sini boleh bebas sesuai selera masing-masing ya. Ini benar-benar mirip lontong KW banget ya Bun, super duper. Yuhu, ini dia daging sapi rendang Padang yang pastinya ini enak banget loh Bun. Pastinya lebih enak disajikan dengan lontong KW ala DEBM. Nah, buat rasa sih ini nggak perlu diraguin lagi Bun, dagingnya super duper empuk banget. Yang pastinya cocok banget buat lebaran nanti loh Bun. Oke, selamat mencoba ya Bun. Semoga resepnya bermanfaat.